Desa Sri Katon menjadi salah satu desa sasaran non-fisik dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Untuk itu, pemerintah Desa Sri Katon mendukung penuh dengan berbagai kegiatan yang digelar. Dalam rangka program TMMD ke-111 Pati, Kodim 0718 Pati menggelar sosialisasi sertifikasi tanah bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati di kantor Desa Sri Katon, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Pada kegiatan tersebut, warga setempat diberi materi oleh Muhammad Atka, Asi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan BPN Kabupaten Pati untuk mendaftarkan tanah milik masing-masing sehingga dapat memiliki sertifikat. Kegiatan tersebut disambut dengan baik oleh Kepala Desa Sri Katon beserta jajaran pemerintah desa setempat yang mengedukasi warganya tentang pentingnya sertifikasi tanah dan alur pendaftarannya. Suprihati mengatakan dirinya beserta pemerintah desa setempat turut mendukung berbagai kegiatan dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati yang dinilai sangat bermanfaat untuk warga. Tadi di sini ada acara penyuluhan PTSL dari BPN Kabupaten Pati. Saya sangat mendukung atas ada kegiatan TMMD di Desa Taman Sari, semoga berjalan dengan lancar. Dari Jaken Pati, Tim Liputan Rati TV memberitakan.